Dan 1985. Dari lahir selalu berada di lingkungan multilingual. Dari kecil berkomunikasi dengan banyak orang dengan bahasa yang berbeda. Bahasa bagi saya bukan suatu pelajaran yang harus dipelajari, melainkan cara saya untuk mengerti dan berhubungan dengan orang. Saya suka berbicara dengan berbagai orang dengan berbagai bahasa, mengerti cara hidup, budaya, dan pemikiran berbagai orang di berbagai belahan dunia. Saat ini, saya sedang menjalankan master degree saya di Chongyuan Christian University di Taiwan. Saya memilih Mandarin karena saya melihat Mandarin semakin berperan sebagai salah satu bahasa pengantar internasional. Selain itu, budaya Cina merupakan sesuatu yang menarik. Studi saya berkisar tentang teaching Chinese method to Indonesian, salah satu kontribusi terpenting di bidang linguistik untuk Indonesia. Dengan berkembang pesatnya ekonomi mainland China, membuat pasar di dunia memiliki hubungan bisnis dengan mainland China. Saat ini mainland China memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Tingginya permintaan akan penguasaan bahasa Mandarin telah membuat penelitian mengenai teaching Chinese as a second language populer sebagai bahasa kedua, terutama di Indonesia. Riset yang saya lakukan, salah satunya melakukan penelitian yang langsung berhubungan dengan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Chongyuan Christian University. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metode yang paling tepat dan menarik bagi orang Indonesia dalam menguasai bahasa Mandarin. Salah satu cara yang aktif dan efektif adalah dengan menciptakan lingkungan bahasa atau language environment yang langsung dapat membuat mahasiswa mengerti dalam keadaan bagaimana menggunakan kalimat dan struktur kalimat tertentu. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan natural approach language acquisition membuat mahasiswa secara langsung mengetahui bagaimana dan dalam keadaan bagaimana dapat menggunakan dan tidak dapat menggunakan kata atau kalimat tertentu dalam bahasa Mandarin. Dengan natural approach language acquisition, mahasiswa lebih merasa bersemangat dan tidak bosan serta dengan secara otomatis telah menguasai cara penggunaan, struktur, dan tata bahasa kalimat tertentu. Selain itu, untuk pelajaran tata bahasa atau struktur bahasa tertentu, saya menciptakan language environment yang sesuai untuk struktur bahasa tersebut. Bagian terpenting juga adalah latihan yang berulang-ulang, sehingga membuat mahasiswa selalu menggunakan kalimat tersebut. Thank you.
Saya optimis riset yang saya lakukan ini akan berguna secara signifikan bagi Indonesia. Majulah Indonesia. Thank you.